ada berkat lagi. Kita bawa pakai motor ini, kita mau ke kampung di atas. Nanti ikuti kami ya. Nanti ikuti kami. Kami kayak akan ke atas, ikuti perjalanan kami. Oke, kawan aku. Wah, wah, wah. Wah, wah. Teman-teman, ikuti kami. Kampung Induk. Nah ini jalurnya. Nah itu kampung ada di atas itu, di atas gunung sana. Nanti perjalanan kita di kawasan bapak desa membawa barang. Baga kita sudah sampai. Kita parkir sini kak. Oh, perjalanan yang sangat jauh. Menyambung pemberian dari hamba Allah. Terima kasih kawan aku. Wah, wah, wah. Nah,
ke ini kunci. Nah inilah kampung di Baga. Baga kalau dari atas bagus, indah pemandangannya. Berapa kakak di sini? Di sini? Iya. Lagi 50. 50? Aduh adik nangis. Kasih roti. Dak. Kampung di Baga. Desa Induk. Distrik Nyoga. Mama, siang. Wah. Ade. Nah, ini masyarakat atau penduduk yang berada di Baga. Ini kemarin tuh. Ah iya, kemarin kan saya kalau datang, mereka datang lagi boleh. Kemarin tuh saya waktu kita hari ini membagi sembako. Saya kan sini kan ada 7 orang, anak kecil itu 7 orang. Oke, rekan-rekan, kita hari ini membagi rezeki dari yang memberi yang baik. Sebentar kita buka. Nah, inilah kampung di Baga. Seragam begini tapi bapak desa yang bagi kopi gula ini sama kalau biskuit anaknya kecil nanti saya langsung kasih kalau biskuit untuk anaknya kecil ya. Terima kasih terima kasih. Wah, ini bukan dari saya ini. Oke, selamat siang teman-teman, hari ini saya sudah sampai di kampung di Baga, di istri Nyoga. Ya, di sini juga hari ini ada berkat dari hamba Allah, hamba Tuhan untuk warga sini, masyarakat di sini lewat saya langsung salurkan. Ya, ada cuma lumayanlah untuk adik-adik yang kecil-kecil juga ada baju, biskuit, mama kopi, gula, mie. Pokoknya ada beras juga, tapi berasnya tidak banyak. Jadi saya bagi ini bagi sama rata. Di kampung yang di bawah sini juga dapat. Di kampung sini saya sebenarnya tidak tahu, hanya cuma ada Om Daud yang babinca itu yang dia akrab sama Kuramil Ilu. Kuramil Ilu yang orang Kuramil Ilu tuh yang dia sama yang di sini Om Daud itu yang sana, dia orangnya tuh dia bilang ada kampung di sini, saya kenalan di sini, dia punya kepala kampung, saya ketahui gitu. Kita bisa ke atas. Waktu kemarin saya ke sini mungkin mama dong ada yang lihat kemarin saya ke sini tuh. Kesini tuh saya lihat anak kecil juga, jadi saya hitung anak kecil yang hadir. Jadi kalau anak kecil yang hari ini yang datang tapi tidak dapat baju, jangan marah ya. Hari ini nih orang kerap kau tidak mau. Jadi kemarin kan saya datang kan, anak kecil kan berapa? 7 orang kan di sini? Anak kecil 7 orang tuh. Si kue nih hari ini. Untuk bapak. Sama ada bendera merah putih toh, nanti kalau mama dong mau pasang di Honai, di depan Honai silakan, depan kantor silakan. Sama ada master tuh kalau mama dong ke kota, kalau di sini tidak apa juga sih, kalau di kota-kota besar tuh wajib pakai master karena itu ada apa nih penyakit corona kah, penyakit apa kah. Ada gula, ada biskuit, kopi, mie, banyak. Nah ini baju untuk anak-anak itu. Baju. Wah.
saya kasih ke, lewat bapak kampung, bapak nanti bapak kampung kasih ke mama dongton. Kalau baju ini langsung saya bagi ke anak-anak, anak-anak yang kemarin yang habis itu baju ini. Jadi langsung saya bagi baju sama biskuit. Biskuit ini saya bagi anak-anak kecil. Ini mama ya, berapa tuh? Kalau begitu udah kayak karena nanti baju dengan biskuit langsung saya kasih anak-anak dan nanti yang lain ini bapak desa yang bagi. Oke, saya serahkan ke bapak desa tuh. Hanya baju dengan biskuit ini langsung saya bagi ke anak-anak. Soalnya yang lain bapak desa bagi. Dan masyarakat, badu masyarakat, terima kasih kemudian wah terima kasih wah. Jadi sekarang kami serahkan bagi kemudian kasih ibu-ibu dan anak-anak, terima kasih wah. Jadi begitu mama saya, sudah serahkan ke bapak ke mama bagi ke mama untuk mamanya. Kalau baju dengan biskuit langsung saya bagi ke anak-anak. Jadi baju sekali lagi saya minta maaf, baju yang ada nih saya hitung kemarin yang hadir kemarin kan 7, tapi tadi kita berapa? 9 ya? 9. Jadi 9. 9 baju. Jadi bapak desa pada ngomong pakai bahasa 9 orang. Yang mana bapak desa pilih saya kasih, yang mana saya kasih. Jadi ada yang ini yang besar nih tadi, yang mana yang besar nih? kuning apa ya kemarin kuning ya. Terima kasih ya. Nah sekarang yang kecil, bapak yang kecil yang mana tuh? Ini ada baju dengan celana ya, baju dengan celana satu kali. Wah, ini mana lagi? Nah, dua, sini. Yang kecil kan? Ini kecil. Ini mana? Ini ada baju dengan celana. Ini kau yang agak besar, ini kau Pak Ade yang kesini. Tiga orang. Dua yang mana? Ambil. Dua.
Langsung pakai baju baru, eh? Langsung pakai. Ah, iya. Iya, nanti kita foto. Dia muat. Dan cip. Ini laki-laki ni. Oh. Nanti kalau ada rezeki lah, ada berkat lagi. Ya, makasih. Awah, terima kasih. Kasih adik sih. Nanti kalau ini nanti saya serahkan ke bapak desa yang pagi. Kalau ini saya kira. Terima kasih. Wah. Bukan dari saya, ini dari bapak-bapak Kuramil Hilu, titip lewat saya, suruh kasih. Bapak Dhan, ini Bapak Babinsa, Bapak Babinsa Daud, yang dengan Bapak Babinsa Korwa, mereka dua tuh yang titip, suruh kasih. Terus mereka terbisa hadir, jadi wah. Makasih. Silakan bapak yang atur, saya sudah serahkan ke bapak, tapi minta maaf seadanya ya, begini saja. Hormat. Seadanya, jadi saya begitu, saya minta maaf. Jadi bapak yang atur.
Toko ada pinang, pinang di dalam juga Bapak ada. Wah, wah, wah. Nah, Bapak Desa bagi-bagi buat masyarakat. Ambe borok lo nagi to tak jal wei cewek kecon cewek cewek ambe ya video kare windi dayo rinda ini mo premnya dayo rinda oke. Oke, ayo kita pulang. Oke. Kita pulang. Perjalanan pulang.